Assalamualaikum, selamat petang. Bukan semua Malam Pet dan juga bukan Malam Pet. Video dah hari ni, aku dah 2 kali yang pergi acai. Ni baru record video sebenarnya. Kenapa tau? Aku beli belting, aircon dan juga power steering. Okay, so kita beli kereta tak ada sampel. Jadi payah sikit sebab kereta tak ada nombor. So tadi aku beli 1145 ni, aku beli panjang lagi 1320. Bantai amat. Asalkan lantak lah banyak kerja sikit. Biasa kita beli benda tak ada sampel. Kalau ada sampel, contoh macam kereta ni kan, ya, dia punya belting rosak kan, kita buka, kita bawa pergi tukar, tengok ada saiz, kita boleh baca, okay, boleh kita beli yang baru. Tapi kalau macam Mavic aku ni, Neo ni, dia tak ada. So, bila dia tak ada sampel, kita kena cari macam ni lah, beli satu ni. Kalau tak cukup panjang lagi, kita pergi tukar lagi. Ada dia yang panjang sikit lagi. Tapi dah panjang lah ni, tak apa, kita sambung next. Oh, Oci sambung next, jom kita tengok sekejap kereta aku. Okay gang, so ni, ni power steering. Bawah tu ada aircon. So aku nak settlekan masalah ni lah. Okay, tadi dia duduk kat sini, dia tak lepas nak masuk aircon punya puli. So ni aku beli panjang, kalau tak cukup lagi kita tambah lagi. Sekejap, kita test sekejap. Okay gang, so ni timing belting aku. Ni aircon, ni power steering. Dah koyok glove aku. Okay, ni power steering, dah pegang, dah tegang ni. Okay, ngam lah. Aku pakai nombor, untuk engine Mavic CK, belting aircon dengan AC tu, mana yang tak tahu lah, boleh tengok lah ni. 5PK1320. 2 kali pergi kan. Aku cari dalam YouTube, dalam Google semua tak ada bagi detail. So ni aku keluarkan detail. Untuk Mavic CK, aircon, puli, aircon, power steering, 5PK1320. Haa ni, size dia. Ngam lah. Nampak tau. Tadi dia duduk kat sini, dia pendek. 1145 tadi dia pendek. So 1320 ngam. Okay, sekarang ni aku nak buat pipe power steering ni pula. Aku nak sorok. Dia biasa kalau power steering daripada sini, dia terus ke sini, dia penuh wire kat sini. Sekarang ni aku nak cuba sorok, nak bagi nampak kurang kan sikit. Tengok proses net eh. Kalau tak aku sama orang lain sebab sekejap lagi nak pergi KL. Okay, see you next. Okay Mat, so power steering kita dah buat. Kena pakai tank kat atas juga. Tak kat situ, sorok. So ni vacuum dia, ni pressure dia. So pasang kat bawah tu. Mak, okay, so macam pipe, ni lalu kat sini. Ni pipe power steering kan ni. Kata aku tak fitting lagi, nak kena sorok tu betul. Tak nak bagi kena tayar eh. Mak, dekat dengan tayar. Okay, so aku akan sorok dia betul-betul. Tu welding pakai TAG. Kemudian power steering pun dah lembut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Video aku sebelum ni power steering eh. Sekarang ni kita dah pakai power steering lah. Lembut lah. Nampak? Power steering dah jalan, aircon je tak jalan lagi. Tapi tak apa, aku kalau boleh aku nak pergi Puspacom dulu. Nak pergi endorse engine dengan tukar nama. Okay, dah jalan lah ni. Ngam eh. Aku nak tengok kena tayar. Aku ke kiri habis. Aku rasa kena ni. Jom kita tengok. Paling banyak modal makan. Sebab apa? Kalau kau tengok video aku sebelum ni, aku pergi beli mesin TIG. TIG 200SE. Aku nak welding pipe 2 batang eh. Tapi aku pergi beli mesin ni, Mat. Ni, TIG. Ni mesin TIG. Tu MIG. Ni TIG. Kalau tengok video aku sebelum ni, kau orang tahu lah apa yang aku buat, apa macam mana aku beli, berapa aku beli, macam mana proses dia. Buat power steering beli mesin TIG boh. Tak, satu lagi dia banyak kegunaan dan aku juga nak buat konten untuk korang tengok apa semua kan. So yes, tinggal aircon je. Power steering dah settle. Kalau tengok ni aircon memang, kalau pipe sebelum ni standard, dia lalu kat atas ni. So dia nampak berserabut kat atas ni. So yang ni satu je pipe tak boleh nak sorok sebab dia memang duduk kat atas. Bodoh lampu ni.
Okay, so ni nampak air-air. Ha, ni kita akan letakkan dekat atas lah. So ini nanti dia akan sorok sikit. Ha, dia akan duduk macam ni. Tak ada, nampak. Pipe ni je fail sikit. Okay. Kemudian, ha, biasa kalau pipe standard dia besar, pipe dia besar. Kemudian dia lalu kat sini. Pergi kat situ power steering. Nampak? Ha, so kalau ni tak ada lah, nampak kosong lah sikit. Wire ni je tak dapat cara lagi. Lalu dalam fender tak boleh. Ni wire bonnet. Ha, ni wire bonnet ni. Aircon pun insyaAllah kalau boleh tak kita, aku tak nak lalu kat situ. Ha, aircon dia duduk kat sana, cooling coil dia. So daripada sini condenser, compressor dia, condenser pun kat sini. So kalau boleh aku tak nak lalu pipe kat atas, kalau boleh aku nak pusing body. Sok masuk sana. Aku nak engine kosong macam ni. Ni pun tak kosong lagi ni. Fuse box ada lagi ni. Nampak? Ni fuse box ni kan cantik, sorok lagi. Tak bawah ni ke? Tak apa, biar dulu. Next. So kerja kita power steering dah settle maknat. Eh bapak ah, steering pun dah lembut. See you next. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nanti kita buat video lagi kereta ni. Bye. Sedang tu isi nama awet dalam kereta, Mat. Eh, bapak! Jom! Jom, beritahu sikit. Aduh, aku tak boleh belah kawan aku seorang. Eh, kawan aku seorang lagi letak gambar awet kat sini. Dia ada gambar awet? Oh, tak ada. Baik. Sebab kawan aku je yang seorang letak gambar awet kat situ. Walih, isi nama nama dia kat situ. Nama Mak. Curang lagi, tak tahulah. Mata Melayu, mata Melayu. Mata Cina. Macam buku. Bentuklah. Jeng kau eh. Jeng. Mati kau. Kadang risau. Shopee Aki Ahmad, cari nama Peel Away Pay Remover. Ah, ni dia. Ini barang Vespa ori ni, Mat. Tak tipu ke? Nampak tak? Nampak tak? Shopee Aki Ahmad, bro. Back in. Mengedi-gedi, bro. Baik, siap. Risau.
dah. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.